kok mati dia? Lah, kok dia mati, cuk? So, gue mau lanjutin tutorial gimana? gak jadi, udah. Kayaknya gue satu-satunya orang yang kalau sampai dibiarkan ngegame terlalu lama, gue bakal ngerusak game ya, guys. Jadi mari kita ulangi lagi, kita ikuti tutorialnya seperti orang waras pada umumnya, oke, guys? Yo, halo, what's up guys? Baik, lagi sama gue Vian, dan gue udah lama gak bikin video ya, karena gue juga memang lagi bingung ya, sebenernya gue lagi pengen game apa gitu. Gue lagi bosen sama banyak sekali game ya, gue juga bingung gitu gue mau main game apa, karena gue lagi bosen. Dan ya, memang gue lagi agak-agak sibuk sama kerjaan utama gue ya. Kalian yang mungkin sering nonton stream gue dan nanya-nanya ke gue pasti tahu ya. Ya guys, so hari ini kita dapat game baru, yaitu namanya Playcraft, yang sebenarnya gue yakin kalian udah tahu sih, ini memiliki referensi dari Minecraft. Dan gue ngeliat ini waktu gue lagi browsing-browsing Steam ya. Gue itu emang punya kebiasaan untuk browsing-browsing Steam, siapa tahu ada game lagi gratis atau apapun itu ya. Who knows, siapa tahu gue dapet hoki gitu kan, game free, game yang harusnya bayar jadi free to play. Dan yang gue lihat ini adalah game free to play ya. Jadi kalau sendiri kalian pengen main, nanti bakalan gue sertain linknya di deskripsi. Jadi, ya, jadi jangan lupa untuk dicek ya. Ya, ini game Playcraft, dia free to play, dan katanya itu tuh kita bisa ngeprogram sendiri game ini untuk menjadi apapun yang kita inginkan. Dan gue lihat adalah game ini nggak kotak-kotak ya, meskipun mengambil tema Minecraft, dan ada Discord di sono, meskipun gue nggak tahu itu Discord untuk apaan, by the way. Gue juga nggak tahu sebenarnya ini game tentang apa, jadi istilahnya kita sama-sama buta soal game ini ya. Buat kalian yang belum main dan ataupun yang udah main ataupun tahu sesuatu tentang game ini, kalian bisa komentar di bawah, kasih tahu ke gue apa gitu yang kira-kira bisa menarik di game ini. Dan ya, kita bakalan cobain dulu untuk semua hal yang mungkin kita bisa sentuh di sini ya. Yang pertama adalah tutorial hub. Oke, ternyata game-nya langsung bisa dimainkan setelah kita ngedownload map-nya ya. Dan that's nice, dan grafiknya juga sebenarnya lumayan ya, tapi terus bagian-bagian mana yang kotak? Ah, ini dia kotak. Nah, gue juga nggak tahu itu. T to switch mode, E to edit object, have fun, T to switch mode. Hah? Maksudnya gimana sih? Tab and click here to unlock map. Unlock. Oh, gue baru ngerti. Maksudnya berarti kita bisa bikin segala macam yang bisa kita mau di sini ya. Tab dan klik di tengah-tengah itu supaya kita bisa ngebangun-bangun apapun yang mau kita mau di sini. Nah, akhirnya ini seperti Minecraft ya guys. Kita bisa naruh-naruh kotak nih, entah di what the heck is this? Kita bisa naruh kotak di. Ini melayang kan? Oke guys, jadi kita ternyata bisa naruh kotak di udara, dan gue juga nggak tahu kegaiban macam apa yang ada di sebenarnya di situ. Tapi ya sih, kita bakal coba lagi. Kita bakal naruh di sini, entah apa yang bakal kita lakukan di sini, gue juga nggak tahu. Dan saya terjepit pak, pak. Saya terjepit pak. Oke, karena buat delete tuh. Okay, nice. Yo, gue baru berapa menit main game ini, dan what the heck is this? Ini muka monyet kah? Dan gue baru beberapa menit main game ini, dan gue udah merusak game ya sepertinya. Dan gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kenapa gue tiba-tiba mundur, bapak? Ntar gue mau lihat dulu, apalagi misi kita di sini ada dispenser. Apa ini dispenser? Biar apa gitu dispenser? Toggle play. Gue pengen coba apa yang akan kita lakukan dengan dispenser ini. Doing. What? Nothing? Really? Gue nggak ngerti. Yo, gue nggak tahu sih. Dan gue nggak ngerti kenapa hal pertama yang bisa gue lakukan adalah nonjok. What? Ya udah, kita nggak usah sok tahu dulu. Kita mending ikutin introduction dulu aja ya. Kita lompat sini. Playcraft. Introduction. Halo bang. T to switch mode. Huh, apa itu? That's stupid. Oh, jadi begitu ya. Oke, coba kita ngomong dulu ke orang ini. Omae wa mou shindeiru. Yo, ngajak gelut kowe ya. Ini NPC tutorialnya gue tonjok dia langsung. Oh, itu talk. Harusnya kita ngajak ngobrol bye-bye gitu. Kita mau nunjukin dia dong. Welcome newcomer. Hi, where's your t-shirt? Kita hi aja. Okay. If you press T to switch the play mode. Congrats. Now if you wanna go back to the edit mode, you just have to press T again. Jadi kalau sampai kita mau ngedit lagi, kita tinggal press T ya. Now have fun exploring this first showcase map. You can see a button here. Here's link to the door, but you can link it to anything. I like this lantern. What?
You can see a button here. Mana button? What button? It's linked to anything. Oh, jadi trigger switch 7. Oh, nice. Terus berarti kita bisa melakukan apapun yang kita mau dong. Kalau kita tonjokin. Udah kayak Fortnite ya. Keren juga. Udah kayak Fortnite loh dia. Ancur-ancur segala macam bisa kita hancurin gitu. Kalau seandainya ini orang kita tonjokin lagi, dia bakal bunuh kita lagi kah? Oh iya lu. Dikejar lu. Anjay. Oh, mama, mama mia Zatos. Why are you running? Why are you running? Oh, dikejar dong, Bang. Tonjok. Ini enggak bisa dong. Ngajak berantem kui. Bye bye. Let's go. Goodbye. Terus banget sih gue di tutorial doang. Dih, kok mati dia? Lah, kok dia mati, cu? Terus gue mau lanjutin tutorial gimana? gak jadi, udah. Kayaknya gue satu-satunya orang yang kalau sampai dibiarkan nge-game terlalu lama, gue bakal ngerusak game ya guys. Jadi mari kita ulangi lagi, kita ikuti tutorialnya seperti orang waras pada umumnya, oke guys? Oke, jadi sini gue udah masuk tutorial lagi, gue bakal masuk introduction lagi. Jadi gue Dan apa yang bisa kita lakukan di sini? Jangan kita tonjok orang ini. Where's your t-shirt? I want some tan. Oh, dia mau jadi agak-agak coklat ya. Kenapa dia nggak pakai itu? It seems you have pressed T. Now if you wanna go back, ya bla 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 bla. Ini tadi kita udah coba. Kita activate trigger switch dan kita bakal ngomong sama orang ini. Apa yang bakal kita lakukan di sini? Stylized female. I love colors. Check out the paint menu in the tab menu in edit mode T. Toggle play. Tab. Terus what the hell am I supposed to do? Unlock map. Terus paint. Left click to paint, right click to get colors. Left click to paint, right click to get colors. Coba gue mau coba pakai warna ini. Metallicnya tinggi, roughnessnya rendah. Material, oke, okay, nice. Coba kita see to unlock. Naon eta? Sebenernya gue ngapain sih di sini? Gue juga nggak tahu itu kan. Gue bikin kayu-kayu gini tuh buat apa fungsi juga pun gue nggak tahu itu. Terus gue tadi disuruh ngepaint, itu gimana ceritanya? What the hell am I supposed to do with this? Danger. Oke, siap, gue mau coba taruh di sini. Terus gue ada apa lagi? Sword. Oke, gue taruh di sini coba. Nah, kita balik ke play mode, kita buka ininya. Gue nggak tahu sih, mungkin dia sebenarnya ngasih tutorial gue yang tidak nyambung, tapi kita coba grab sword dan rip. gue gak tau kenapa dari tutorial aja gue kayak udah bakal suka sama ini game itu. Ini sandbox kebodohan yang tingkat tinggi guys. Gue suka ini. I love colors. Check out the paint menu in the tab menu in edit mode T. Toggle play. Oke, edit mode. Edit mode itu gimana sih tadi? Gue gak ngerti edit mode gimana. Paint. Where the hell is the paint? Tadi paint mana? Mana paint. Aku ingin ngepaint kan. Ini tuh apa? Kok ada firestorm? Wow. Ya sudahlah, kita coba udah. Let's go. Apa ini? Firestorm. Grab power firestorm. Dah. Anjir, keren amat dah ini game. Dah. Ayo kita coba. Gua enggak tahu gimana cara ngewarnain. Jadi ya gua bahkan waktu TK pun kayaknya ngewarnain pun gua sendiri marahin karena warnanya salah ya. Jadi ya sudahlah, kita enggak usah ngewarnain. Talk to Style Robots. Hi, see those balls. Try grab one and throw it. Right click. Yo, kita coba ambil grab spear satu terus kita lempar ke what the heck? Kok hilang? Wih. Ke bulan. Oke. Okay. Nih. Diapain ini tuh? Oh, right click-nya dilempar ya. Duing. Oh. Oh, oke, okay. Kita bisa lempar ini pakai duet. Oh, berarti kita mesti mecahin ini kah? Ya udah, kenapa kita nggak pakai topannya gitu, lebih keren gitu kan. No, daripada coba gue pengen bunuh lagi NPC-nya gitu kan. Duer. Ngajak ributku ternyata, cu. Dadah. Cu. I need to exercise increase my APM. Bodoh amat lu ngomong ngapain, ha? Dan ini gua boom. Duar. Mati dia. Dan mati gini amat. Ya sudahlah. Terus ini apa yang gua harus lakukan? Sepertinya saya tidak bisa kah atau oke. Dah, semuanya lewat dan kebakar semua guys, mantap jiwa. Terus kenapa gue ikutan kebakar, Bambang? Kayaknya gue bakal mati, salah loncat.
Seperti kebodohanku di game apapun itu cukup tinggi sekali sampai gue jatuh ke lubang yang sama dua kali. Nice. Ngomong-ngomong, gue pengen liat muka karakter gue sendiri itu, tapi dia sombong banget gitu. Kagak mau gitu ketemu sama pemiliknya sendiri gitu kan. Terus ini orang kok kayak tonjoknya enak banget ya rasanya. Terus gue cerita gue mesti ngapain gitu. Oke, okay, nice. Nah, lewat udah gitu doang, easy emang. Terus gue mesti ngapain nih? Talk to stylish female, jangan digebukin lagi, oke, okay, guys? Was it too easy? Well, you can make it harder. This was just a quick showcase example of what you can do in Playcraft. Playcraft is still in alpha, but you can participate in the development of the game. Join the Discord link in the main menu and invite your friends at playcraft.co. Ya guys, jadi buat kalian yang pengen main, kalian bisa download Playcraft ini di Steam. Jadi jangan lupa juga untuk nge-add gua kalau sampai kalian udah bisa nge-add Steam, by the way. Ya. Kita masih bakalan coba ini dan kalian bisa lihat message ini. Mungkin kalau sampai kalian ngerti, itu continue. I want blah. Also I want to see your crazy games. So don't hesitate to get and share your games with the Steam Workshop. Ya guys, kita akhiri dulu video ini di sini. Kalau sampai kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kalau sampai like-nya nyampe sekitar 100 atau mungkin 200, gue bakalan bikin lagi video lanjutan dari game ini. Jadi jangan lupa untuk like, share dan subscribe, and ya, gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. See you again in the next video. Thank you for watching. Happy gaming and bye-bye.